Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Haji, ini sedang ditunggu, kopinya sudah mau habis. Ada Pak Ustadz undang juga sudah hadir. Kopinya tinggal seperempat. Ya, dimohon dengan segera. Terima kasih. Ditunggu. Ini sudah hilang, Pak. Mudah-mudahan sehat semua, bisa berangkat semua, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timen beringin siap tempur nanti 8 Juni di Jepara, siap bertanding kontes mewakili Tangerang Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita adakan acara silaturahmi halal lebih halal untuk alumni Haji Darunisa angkatan 2019 1440 Hijriah. Ya, inilah penampakan aula gedung Arya Zen yang sedang dirapikan oleh pengurus. Di aula gedung Arya Zen Tangerang Selatan. Para tamu undangan, Bapak Haji dan Ibu Hajah sudah mulai menaiki atau memasuki ruangan aula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ini reporter ini. Sobat nih. Alhamdulillah. Umur nanti bisa ketemu lagi tahun depan. Insyaallah. Oh, YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara diawali dan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Haji Undang Nurul Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Haji dan Ibu Hajah, sudah waktunya untuk bersantap makan siang. Dihidangkan secara prasmanan dan tentunya harus menunggu giliran yang dimulai dari Bapak Haji, Bapak Hajinya. Silakan menikmati hidangan santap siang. Siap. Banyak. Aku serius makan siang. Iya. Aku serius. Ayo.
ketahuan yang ngambil banyak. Untuk acara puncaknya diisi tausiah oleh Ustadz Dr. Andes Haji Royhan Sabuki, dan tausiah selengkapnya bisa Anda saksikan, bisa Anda ikuti di YouTube channel RS Sulistya. Iya. Lihat kondisi Mekah dan sekitarnya, kita ini bersyukur banget 2019 ini. Mungkin dulu kita pernah berpikir kayaknya kita kok nunggu haji aja lama banget kayaknya. Tapi setelah kita udah di dalam Allah, kita lebih bersyukur. Maka lagi dia tadi lihat kontrak. Katakanlah itu, Bapak Ibu harus yakin, percaya dan yakin. Laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah. Jadi inilah ceritanya. Saya waktu bawa mobil, ini ke arah puncak, itu ada tukang tahu kan. Dari pagi saya belum sarapan. Kalau nggak sarapan tuh nggak puasa, lapar nggak Pak? Lapar. Kalau puasa lapar nggak? Lapar. Jadi sebenarnya kita tahu nih, kalau ngopi lebih dari 3 kali nggak bagus. Tapi kita ngopi terus. Karena ada jamaah haji kita, itu karena ngopi terus sehari lebih dari 3 kali, akhirnya cuci darah. Saya minta maaf. Bapak-bapak kalau udah suka ngopi, ngerokok terus, tuanya boleh dilihat keakhiran. Al-Badiyatu Salatu Khairun. Macam kita saya sampaikan, nanti ada pertanyaan silahkan sedikit saja. Sekarang adalah waktunya sesi untuk tanya jawab, di mana Bapak Haji atau Ibu Haji yang mengajukan pertanyaan akan mendapatkan souvenir dari pengurus. Assalamualaikum dan ya, mohon nanyakan sekiranya misalkan kita punya hajat, kemudian ada salah satu sarana yang akan memusatkan beberapa versi dari tawasul. Jadi tawasul itu ada berapa? Setahu saya misalnya Asmaul Husna, kemudian yang cerita apa? Apa yang terkurung di gua ya? Tawasul atas saya sampai di Carpa Malangnya. Dari kalau saya pertanyaan itu ada murid saya ketika kita mengajar itu masih tahu, terus bilang gini, maukah istrinya diobati dan curehan? Saya diam. Ternyata saya dipanggil sama suaminya, sama suaminya saya, mana yang pernah ada istrinya dia kirim ke Pati langsung Pak, dari sini jauh juga. Khusus soal air yang pernah diminum sama istri Bapak. Gara-gara gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dia merasa lebih enak, dulu itu pernah ada namanya guntur bumi. Itu doa bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Allah. Kalau lidi ini bertambah panjang dan bertambah pendek, itu berarti bukan darimu ya Allah. Tetapi kalau ini tetap, itu adalah bersumber dari yang maha mulia, ilmu-Mu yang maha segala-galanya. Engkau berkuasa segala sesuatu dan lain-lain. Terus maaf, diukur artinya Pak, lidinya panjang segini, nambah. Saya saksinya Pak, Allah Akbar, lidinya nambah panjang. Gitu bahasnya. Itu berarti maaf, itu ada yang ngirit, santet. Ada lagi jenglot, ini sedikit lagi nih, biar sekalian ini ilmunya ya. Jenglot itu Pak, kalau yang boneka itu, kayak boneka-boneka itu, kalau dia rambutnya gak tambah panjang, kukunya gak tambah panjang, itu boneka, itu buatan. Tapi kalau kukunya tambah panjang, giginya tambah panjang, rambutnya tambah panjang, itu manusia lah Pak. Itu manusia sakti, yang dulunya mereka itu pengen menjadi orang sakti. Mukso namanya, mukso. Mukso itu artinya apa? Dia ikut sakti. Kalau ini bisa digunakan oleh dukun. Bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah? Harus ikhlas.
yang terakhir. Apa itu ikhlas? Dulu nama kita semuanya ikhlas. Raihan ini namanya bukan Raihan, dulu ikhlas. Magirio namanya Bandio, ikhlas. Ketika di alam arwah, itu Allah bertanya, Alastu birabbiku, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahid, ya kami menyaksikan bahwa kau Tuhan kami. Ikhlas. Waktu lahir, kita ikhlas dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi telanjang, betul nggak? Semuanya apa ada yang pakai celana jeans? Nggak ada. Yang langsung jadi profesor? Nggak ada pakai baju dan lain-lain, kan? Semua telanjang. Acara silaturahmi halal biye halal telah selesai, telah berakhir, dan sebagian dari Bapak Haji dan Ibu Haja bercengkerama, genduk-genduk rasa untuk pembahasan selanjutnya. Dalam setahun itu, untuk maksimal 2 hari itu udah harus lah istilahnya ya. Cuman mungkin yang sekarang, kalau dibilang persiapan gak matang juga udah berasa, itu udah matang, ya udah berusaha. Sampai pada waktu itu Pak, area ngopi. Iya, area ngopi. Terdapat juga area untuk ngopi dan smoking. Ada juga makanan snack-nya. Dan ada beberapa kesan dan pesan dari peserta. Berikut adalah kesan dan pesannya. Acara silaturahmi halal bihalal jamaah haji Indonesia 2019. Semoga tetap terjalin. Salam kangen bertemu dengan jamaah Haji Indonesia angkatan tahun 2019 secara silaturahmi sekalian halal bihalal masih di bulan Sawal. Alhamdulillah. Semoga acara ini tetap langgeng. Amin. Hubungan kita tetap harmonis. Amin. Ya. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan kita secepatnya bisa bangkit lagi. Amin. Semoga abadi. Amin. Sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Berakhirnya acara, para ibu haja mulai satu persatu meninggalkan ruangan aula Area Zen. Kita menunggu untuk silaturahmi di lain waktu yang akan ditentukan kemudian oleh pengurus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Haji dan Ibu Haja. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Di penghujung acara ada komentar dan pendapat mengenai pertemuan silaturahmi halal bihalal ini oleh Bapak Haji, Bapak Haji. Siapa saja? Kita lihat saja. Ya. Halo. Selesai silaturahmi halal bihalal. Alhamdulillah. Cocok. Oke. Ya. Darunisa oke. Ayo. Haji Lambang. Halo. Ujak. Dengan Pak Haji Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga terus lancar silaturahminya. Dengan Pak Haji Erdian. Ayo. Terima kasih. Sukses Darunisa. Amin. Terima kasih. Angkatan 2019. Amin. Berkah.